Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ari Putrajaya, guys. Oke, guys. Hari ini hari Senin, guys. Hari cuti saya, guys. Hari libur saya, guys. Hari ini, guys. Saya sekarang ada di taman, guys. Di Taman Bercinta, guys. Sekarang saya jalan-jalan di taman sekali keliling-keliling, guys. Melihat suasana sebesar mana taman ini, guys. Taman ini betul-betul luar biasa besar, guys. Besar, panjang lagi, guys. Di sebelah sana, di ujung sana ada jalan besar, guys. Jalan besar ini tepat-tepat orang balik kerja, orang pergi balik rumah, guys. Sini, guys. Di sebelah sana lagi, guys, ada tempat kedai-kedai makan, guys. Di ujung sana kedai-kedai makan yang ini opis, guys. Opis kawasan Setia Indah ini, guys. Oke, guys, sebelum kita lanjut keliling-keliling melihat suasana nih, guys, jangan lupa terus dukung channel ini, guys, dengan cara like, komen, dan subscribe, guys. Sebab subscribe itu gratis dan gratis, guys. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Let's go. Oke guys. Inilah suasananya, guys, di taman hari ini, guys. Di sore hari ini, guys. Biasa petang hari ini kan ramai. Kita tahu sekarang agak sepi banget, guys, atau masih ada suasana kopit-kopit, guys. Nah, biasa sini kalau petang macam ini kan di tengah-tengah sini ada orang main bola, guys, di sini, guys. Nah, tapi sekarang ada juga orang yang senam-senam sore, guys. Olahraga sore, guys. Nah, inilah suasananya, guys. Ya, di ujung sana kan itu kedai-kedai makan, guys. Di ujung sana, guys. Di sebelah-sebelah aja, guys. Ramai juga, guys, suasananya. Ini taman ini betul-betul luar biasa ramai, guys. Sampai ujung sana, guys. Kita keliling-keliling, guys. Kita lihat dulu, guys, suasananya. Suasananya enak, guys. Nah, inilah suasananya, guys. Kita keliling sambil jalan sampai ujung, sampai mana nih suasananya, guys. Ini betul-betul luar biasa besar, guys, suasananya, guys. Ini ada tempat-tempatnya. Ini, tempat atas pun ada tempat duduk atas sana, guys. Tempat duduk atasnya, guys. Tempat duduk atas. Ini pokok-pokoknya cantik-cantik sekali, guys, tempatnya. Di sebelah sana ada kedai makan juga, guys. Ini kedai makan ini, guys, sampai pukul 12 tengah malam nanti, guys, dia buka. Ini betul-betul ramai, guys, di kedai makan ini, guys. Betul ramai, guys. Inilah taman-taman yang terindah, guys. Ini pun tempat-tempat orang bercinta tengah malam pun sini pun ada, guys, di sini, guys. Tempat orang bercinta, guys. Ramai sekali, guys, di sini. Ini masih sebelah, kita nanti pergi sana, guys, sebelah ujung sana sampai. Besar memang taman ini, betul besar, guys, taman ini, guys. Kita keliling-keliling dulu, guys. Ramai sekali, guys. Itu kedai makannya. Udah mulai ramai jalan, guys. Biasa jam segini mulai ramai dia, guys. Di tengah-tengah sini, guys, banyak orang yang bermain-main, guys. Di tengah-tengah sini, guys, itu ramai sekali, guys. Ini orang exercise, amoy-amoy cantik. Exercise, guys. Cantik sekali, guys, ya, guys. Itu kedai makannya, guys. Itu paling ramai, guys. Itu sampai 12 tengah malam nanti, guys, dia buka. Ini kebanyakan orang main, orang main, guys, di sini. Ini semua orang-orang Cina, guys, main semua. Karena pun ada juga, cantik sekali, guys, suasananya, guys. Tempat-tempatnya, guys, semua. Tempat
tempatnya cantik sekali guys. Tempatnya sini kalau di pagi hari guys, wow, betul-betul suasananya ramai sekali guys. Banyak orang selesai pagi di sini guys. Kalau sore macam ini macam kurang orang selesai sih guys. Bukan selesai, ramai tuh orang senang-senang, ramai sekali guys. Dari sekolah. Kita juga orang duduk sini sendiri, temenung apa dia temenung. Tidak tahu temenung nasib, temenung apa gitu, tidak tahu guys. Kita jalan-jalan dulu guys, melihat suasananya. Di sana kan ada tadi juga jalan besar kan, di sebelah sini pun ada juga jalan besar guys. Itu budak-budak kecil sama bapaknya main-main guys. Keliling-keliling guys. Ini orang tua saya juga guys, kepala olahraga. Kalau di sebelah sini guys, di sebelahnya guys, di sebelah sini guys, ini rumah-rumah taman guys. Rumah-rumah taman dia, rumah-rumah taman. Kalau kalian makan gak ada lagi guys. Rumah-rumah taman di sana tempat isi minyak guys. Petronas lah guys di ujung sana. Ini belakang banyak lah, indah sekali ya guys. Kawasannya emang indah guys. Orang-orang suka, orang-orang berpindah di sini guys. Orang pacaran suka di sini guys. Kalau tengah-tengah malam guys. Sebab taman ini betul luar biasa besar guys, taman ini. Indah sekali guys suasananya. Ini tempat olahraga. Olahraga di situ tempatnya guys. Bersih sekali guys tempatnya, indah sekali guys tempatnya. Di sebelah sana ada orang jualan juga guys, di ujung sana jual kue, jual air pun macam-macam guys di sana guys. Ini tempat olahraga yang para penyakit-penyakit traumatik guys. Tempat-tempatnya ada budak-budak bermain guys, tempat juga main. Kita keliling-keliling nih guys, lihat suasananya guys. Di sana ada ruku-ruku lah guys, tempat duduk-duduk tempat santai-santai. Di sana di tempat orang-orang krep tuh duduk sana rehat, ramai. Keliling dulu guys, kita keliling-keliling saja guys. Lihat suasananya, indah sekali guys suasananya. Ini dulu sini ada tandas, sekarang tandas yang sudah ditutup sebab selalu orang tengah-tengah malam kan, orang bercerita tengah malam, takut apa hal yang terjadi. Keliling. Ramai sekali guys. Indah sekali guys tempatnya. Ini tempat budak-budak kecil guys. Budak-budak kecil guys di sini guys. Ada ayun-ayun di sini guys. Oke guys. Video kita sampai di sini aja guys. Lain kali kita sambung lagi dengan video-video yang lebih menarik guys. Sebelum kita akhiri, jangan lupa terus dukung channel ini guys dengan cara like, komen, dan subscribe guys. Sebab subscribe itu gratis dan gratis guys. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.